Selamat sore, pada hari ini kedatangan Bos Pom 300 diesel. Menurut keterangan pemilik, mesin ini sulit dihidupkan. Pada umumnya mesin sulit dihidupkan akibat dari komponen dari feed pump. Ini contoh feed pump yang baru. Dan untuk membuktikan feed pump mengalami bermasalah dari Bos Pom ini, prosesnya harus dibongkar terlebih dahulu. Ini feed pump sudah dilepas. Ini liner feed pump. Ini rotor. Ini keempat blade. Jadi pada umumnya di sisi blade ini mengalami keausan. Jadi keempat blade di area ini mengalami keausan. Jadi daya isap feed pump tidak normal, agak lemah. Dan yang mengalami keausan di sisi liner ini, sehingga mengakibatkan daya isap feed pump agak lemah, jadi mesin sulit dihidupkan. Sudah lihat ini kondisi yang baru. Kondisi liner. Dan ini kondisi blade yang baru. Ini jelas ada perbedaannya. Yang bekas, ini kondisi yang baru dari aspek komponen blade. Dan ini kondisi liner mengalami keausan. Dan ini kondisi liner yang baru. Jadi jelas sekali perbedaannya. Di area ini mengalami keausan, jadi daya isap feed pump lemah, sehingga mesin sulit dihidupkan. Dan feed pump yang baru akan dipasang.
dan komponen telah dirakit pada rumah bos pom. Dan langkah selanjutnya kita uji apakah betul setelah penggantian pit pom berfungsi dengan baik atau tidak. Dan bos pom sudah dipasang di test bench. Kita putar bos pom pada 100 RPM. Dan bos pom melalui plunger harus menekan solar menuju nozzle dengan kuat sekali dari keempat holder ini. Demikian proses ini, mohon maaf bila ada kekeliruan, kesalahan dan sebagainya. Terima kasih, selamat sore.